Sebut Alkisah, satu cerita. Kisah terjadi negeri Melaka. Tahan cerita ni. Seorang pahlawan berpembela bangsa. Makin trailing cerita ni. Pahlawan bergelar Laksamana Hang Tua. Pak Eh, asyik menyanyi aja awak hari ni. Kenapa? Terbiar nak mampus agaknya. Bukan menyanyi dah, baca buku sejarah. Oh, buku sejarah. Sejarah apa? Sejarah lama, sejarah Hang Tua. Sejarah Hang Tua? Oh. Tengok buku sejarah ni. Orang perempuan tak boleh tengok. Ini sejarah panglima. Orang perempuan tekan nak jadi panglima. Ini sejarah lelaki-lelaki. Kalau tak kasih tengok pun, tolonglah ceritakan. Macam mana nak cerita belum tamat? Baru baca penggal satu. Dah tamat nanti bolehlah ceritakan. Sudahlah Pak Eh. Letak saja buku itu kat sini. Tolong belikan saya susu. Itulah awak. Kalau saya duduk di rumah, nak senang-senangkan hati, nak baca buku sejarah, itulah tak ada, inilah tak ada, itulah tak ada. Kalau saya berjalan nanti awak cemburu. Dahlah, suruh budak-budak sebelah tu pergi beli. Budak-budak sebelah tu seorang pun tak ada. Semuanya pergi sekolah. Jadi saya lah kena beli? Yalah. Awak juga nak minum kopi susu nanti. Ngacau aja. Orang senang-senang hati nak baca buku sejarah. Itulah tak ada. Inilah tak ada. Ngacau tak habis-habis. Itu tak kena. Ini yang kena. Mak Betara Guru dah nampak. Ambil ni. Amboi banyaknya. Ha. Saya suruh beli satu tin aja. Ha, itulah saya sayangkan awak. Suruh beli satu, enam saya bawa balik. Mana buku sejarah saya tadi? Ha, ada pun. Tersebutlah kisah Laksamana Hang Tua. Pak Eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi? Baca apa dah tamat? Dah tamat? Calon bang, Betara Guru dah tahu.